Wakil Bupati Batanghari Bachtiar membuka secara resmi rapat koordinasi kegiatan pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022. Bertempat di ruang pola kantor Bupati Batanghari, Wakil Bupati Batanghari Bachtiar membuka secara resmi rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi tahun 2022. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Kominfo, para kepala OPD di lingkup pemerintah Batanghari, para kepala desa, serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Batanghari dalam pidatonya menyampaikan perlunya pendataan registrasi untuk sosial dan ekonomi di Kabupaten Batanghari. Ia mengatakan data tersebut sangat penting, mengingat pendataan secara sosial ekonomi memang sangat dibutuhkan, terlebih untuk sasaran dalam bantuan sosial atau ekonomi. Validasi perlindungan sosial harus segera diselesaikan, mengingat data ini untuk skema bantuan yang akan disalurkan nantinya. Pada saat ini tentunya pemerintah Kabupaten Batanghari sangat menyambut baik dengan kegiatan pendataan ini. Karena ini adalah hal proses meregistrasi, mencatat data kita, baik itu dalam perlindungan sosial maupun ekonomi kita di Kabupaten Batanghari, mengendaki data yang paling. Kemudian, harus kita melaksanakan kebijakan satu data di Kabupaten Batanghari ini belum sinkron, Pak. Berulang ini dari awal ini penyusunan data base untuk pendudukan sekaligus untuk perencanaan pemberian masyarakat kita di Kabupaten Batanghari. Johnny Firdaus, JEK TV, melaporkan.